enak. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Malwapati hancur dan diterjang banjir besar akibat ajian Guntur Sakti Sengkang Baplang. Namun, itu semua terjadi karena kecurangan Grinda Siba yang menculik para pendekar Malwapati serta Sudawirat dan yang lainnya, sehingga tinggallah Batik Madrim sendirian yang harus menghadapi Grinda Siba dan Sengkang Baplang. Grinda Siba sebenarnya telah melempar para pendekar-pendekar tersebut ke berbagai penjuru dengan harapan mereka semua tidak akan kembali lagi ke Malwapati. Kini kita beranjak kepada Sudawirat yang pada saat itu telah mendarat di sebuah tempat yang sama sekali tak dikenalnya. Ia pun berlari ke sebuah sendang yang ada di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba saja air sendang tersebut bergemuruh dan selanjutnya muncullah buaya besar yang langsung menyedot Sudawirat masuk ke dalam sendang. Sudawirat pun kemudian telah berada di sebuah gua yang dihuni oleh para siluman buaya. Dan mereka ingin mengangkat Sudawirat menjadi guru. Namun jelas Sudawirat menolak karena mereka berbeda aliran. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka yang dimenangkan oleh Sudawirat. Kemudian kita beralih pada pria mitra yang pada saat itu juga telah dilempar ke suatu tempat yang jelas sama sekali tak dikenalnya. Ia pun tak habis pikir dengan kesaktian Grinda Siba yang bisa melemparkannya sampai sejauh itu. Ia pun kemudian segera mencari jalan keluar dari tempat asing tersebut dan melihat ada sebuah desa yang letaknya jauh ada di bawah bukit tersebut. Namun, belum juga ia beranjak dari tempatnya, tiba-tiba ada sebuah burung raksasa yang menyambarnya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Di mana ini? Luar biasa Grinda Siba ini. Lemparannya bisa sejauh ini, ke tempat yang sama sekali tidak aku kenal. Aku harus ke desa ini. Di sisi lain, tampak Uyut Sawega yang juga kebingungan karena dirinya disesatkan pada sebuah hutan lebat yang sulit sekali untuk mencari jalan keluarnya. Setiap dirinya mengikuti sebuah jalan, maka ia akan kembali lagi ke tempat asalnya. Kemudian ia pun tersesat ke sebuah mulut lorong gua. Namun, tiba-tiba saja dirinya tersedot masuk ke dalam gua tersebut. Sedangkan di dalam gua itu, tampak seorang raja siluman yang diutus oleh Grinda Siba junjungannya untuk menawan Uyut Sawega agar tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Namun, setelah itu, Uyut Sawega pun bertarung melawan mereka. Dan ia pun bisa mengalahkan mereka, termasuk Randu Aji, si raja siluman tempat tersebut yang kemudian tewas seketika. Sementara itu, di sebuah sungai di Malwapati, terlihat ada beberapa orang wanita yang sedang mencuci pakaiannya di sungai. Mereka pun tiba-tiba kaget karena melihat ada sesosok tubuh manusia yang hanyut dan tersangkut di sela-sela bebatuan sungai tersebut. Mereka pun kemudian langsung menghampiri dan menolong orang tersebut, yang ternyata ia adalah Patih Batik Madrim. Selanjutnya, mereka pun membawa sang patih ke gubuk mereka dan juga mengobatinya. Terima kasih. Kalian sudah menolong saya. Itu sudah menjadi kewajiban kami, Gusti.
Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya harus segera ke Malopati. Gusti. 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 Sehari atau dua hari lagi, Gusti. Setelah sembuh, Batik Matrim pun segera menuju Malwapati. Ia pun kemudian melihat dari atas bukit tentang keadaan Malwapati yang kini tampak banjir dan hampir tenggelam. Batik Matrim pun tampak sangat sedih melihat kenyataan pahit tersebut. Ia pun menyadari bahwa ilmu Sengkang Baplang memang luar biasa. Batik Matrim pun kemudian tampak bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Di tengah kebingungannya, Batik Matrim pun mendengar suara panggilan permaisurinya yang tampak jelas memanggil-manggil namanya. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah guru Batik Matrim, yaitu Begawan Sidik Mulia, yang kemudian memberitahukan bahwa Dewi Kusuma Gandawati berada di tempat yang aman, sehingga Batik Matrim tak usah mengkhawatirkannya. Istrimu ada di Padepokan. Syukurlah guru. Saya berterima kasih karena guru telah menyelamatkan dan melindunginya. Tapi bagaimana dengan nasib Malapati, guru? Kenapa Malapati bernasib seperti ini? Dan kenapa saya tidak sanggup mengalahkan Sengkang Baplang dan Grenda Seba? Saya malu, guru. Malu pada Rai Prabu Angling Dharma. Karena saya tidak mampu menyelamatkan Malapati. Anak Prabu Angling Dharma sendiri yang akan merebut kembali Malapati. Tugasmu sekarang, cari anak Prabu. Ikutilah arah angin. Karena dengan begitu, Ananda akan bertemu dengannya. Baik, guru. Saya akan segera berangkat. Di sisi lain, tampak Prabu Angling Dharma sedang melaju bersama kudanya untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, tiba-tiba ada sebuah kabut tebal yang kemudian membawa sang Prabu masuk ke dalam sebuah gua. Di hadapan Prabu Angling Dharma, kini telah tampak sebuah naga raksasa yang bernama Naga Gini. Ia adalah istri naga bergola yang menyimpan dendam kusumat kepada Prabu Angling Dharma karena menuduh sang Prabu telah membunuh suaminya. Setelah itu, Naga Gini pun membelenggu Angling Dharma dengan sebuah kerangkeng ciptaannya supaya sang Prabu tidak bisa kemana-mana. Ia pun kemudian pergi dari gua tersebut untuk mencari dan membunuh Dewi Sekarwangi serta membawa mayatnya ke hadapan Prabu Angling Dharma. Aku ingin melihat kau merasakan apa yang aku rasakan, Angling Dharma. Seperinggal Naga Gini, Angling Dharma pun kemudian bersemedi untuk mengetahui keberadaan Naga Gini. Namun, dirinya tidak bisa mengetahui kemana Naga Gini pergi dan berapa lama ia akan dikurung di situ. Akhirnya, Angling Dharma pun membebaskan dirinya sendiri karena sebenarnya memang mudah baginya untuk menembus apapun dengan kesempurnaan ilmunya. Sementara itu, Naga Gini pun mencari Dewi Sekarwangi ke beberapa istana yang ada di langit. Dan yang pertama disatroninya adalah Puser Angin, karena Puser Anginlah yang pertama dilihatnya. Para prajurit yang melihat kedatangan Naga Gini pun segera menyerangnya. Mereka tak menggubris sama sekali pernyataan Naga Gini yang sebenarnya hanya ingin bertemu dengan raja mereka. Raja Saputra pun kemudian tampak keluar bersama Patih Membakala dan yang lainnya. Ia pun kemudian segera memanggil Bandul Sakutranya yang kemudian langsung melilit tubuh Naga Gini. Namun, hal tersebut terjadi hanya sebentar saja karena setelah itu Naga Gini bisa dengan cepat melepaskan belenggu Bandul Sakutra. Selanjutnya, ia pun kembali mengobrak-abrik prajurit Puser Angin. Yeah.
Raja Samuka yang kemudian keluar bersama Bahadur dan Singa Maruta pun kemudian menghentikan pertempuran tersebut. Naga kini pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencari tahu keberadaan Dewi Sekarwangi, istri Prabu Angling Dharma. Di dalam kerajaan Pusar Angin, Naga ini pun kemudian menjelaskan tujuan sesungguhnya dirinya mencari Dewi Sekarwangi. Dewi Naga Gini, untuk apa mencari Dewi Sekarwangi yang tidak jelas di mana berada? Kalau Angling Dharmanya sudah dalam tawanan, kenapa tidak Angling Dharmanya saja yang dibunuh? Saya ingin menyiksanya, Sang Prabu. Saya ingin melihat betapa ia menderita ditinggal mati oleh istri tercintanya. Saya akan meneruskan pencarian saya. Sepeninggal Nagini, mereka pun memutuskan untuk membunuh Prabu Angling Dharma yang sedang ditawan oleh Nagini di dalam sebuah gua. Akhirnya, Raja Saputra pun menjalankan tugas tersebut. Ia bersama Patih Membakala pun segera menuju gua yang dimaksudkan. Setelah sampai, mereka pun memutuskan untuk lebih baik menghancurkan gua tersebut dari luar, karena dengan demikian mereka merasa bahwa Angling Dharma pun akan ikut hancur bersama gua tersebut. Akhirnya, Raja Saputra dengan Bandul Sagutranya pun segera menghancurkan gua tersebut. Setelah itu, tampak Raja Saputra dengan sangat bangga melaporkan keberhasilannya untuk membunuh Prabu Angling Dharma bersama gua tempatnya dipenjarakan. Namun, hal tersebut pun justru membuat Raja Samuka tak senang karena ia merasa pasti naga kini akan marah apabila guanya dihancurkan. Itu berarti mereka telah mengobarkan api permusuhan kepada naga kini. Bahkan, kemudian Bahadur pun melalui cermin cukurnya pun memperlihatkan bahwa sebenarnya Prabu Angling Dharma telah keluar dari gua tersebut sebelum mereka datang dan menghancurkan guanya. Ya, sebuah pekerjaan yang sangat bodoh dan sia-sia telah mereka lakukan. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Duduk! Duduk! Raja Saputra telah menghancurkan Goa Naga Gini yang kosong tanpa ada Angling Dharma di dalamnya. Ya, Yang Mulia. Membakala. Ya, Yang Mulia. Beritahu para prajurit agar mereka tidak menggembar-gemborkan lagi kematian Angling Dharma. Baik, Yang Mulia. Ada yang bicara lagi? Cambuk 100 kali. Iya, Yang Mulia. Kita kembali lagi pada Sudawirat yang pada saat itu telah keluar dari belenggu Grindas Seba setelah mengalahkan para siluman-siluman buaya tersebut. Sudawirat pun tiba-tiba mendengar ada tangisan suara bayi yang langsung mengingatkannya pada anaknya, yaitu Jagat Satria. Ia pun segera menuju gua di mana sumber suara bayi itu datang. Setelah memasuki gua, dengan mengendap-endap, Sudawirat pun mendengar ada orang yang menyebut-nyebut nama Jagat Satria. Kemudian, tampak Raja Saputra dan para pengikutnya tengah membawa seorang bayi, sehingga Sudawirat pun langsung mencegat mereka. Ia pun menanyakan bayi siapa yang mereka bawa, namun Bahadur dengan sihirnya pun mampu mengelabui Sudawirat, sehingga mereka pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Anakku atau bukan? Kenapa anakku jadi rebutan? Dan kamu, kenapa kamu juga menginginkan bayi itu, ha? Jagat Satria memiliki user-user 6. Bayi dengan user-user 6 akan menjadi pendekar yang luar biasa. User-user 6? Jagat Satria tidak akan ikut golongan hitam. Aku akan ke Pusar Angin dan merebutnya kembali. Kalau begitu, pergilah ke sana. Rebut kembali bayi itu. Ya, aku akan ke sana.
Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Dan nyalakan juga notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.